Hah, no kan mulai, udah mulai. Eh bro, jangan diganggu. Oh! Tidur. Kita lihat dulu ya video yang terakhir kemarin. Kita baca-baca dulu komentarnya. Jangan lupa di like dulu ya. Lagi-lagi dapetnya konten-konten yang dewasa gitu ya. Saya juga gak ngerti gitu. Mood banget pas ada tarian penghambat rezeki. Hah, maksudnya? Maksudnya mood banget pas ada tarian penghambat rezeki. Aduh, apa lagi, saya gak ngerti anjir. Oke. Makin hari makin sesat ya, terus kayak ampun tidak sesat ya sebenarnya ya. Saya hanya menjelajah beranda Instagram second account saya. Cuman munculnya begitu ya, bingung juga gitu ya. Tapi kalian suka juga gitu ya. Oke, jadi segitu aja. Jadi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk like dulu videonya kalau kalian suka. Kalau kalian gak suka juga harus di like, di subscribe juga, dan di share juga teman-teman kalian. Buat kalian yang punya meme atau video lucu atau dark jokes atau apapun itu, bisa tag ke second account aku ya di @ipa.sipos. Oke? Oke. Apa nih, persediaan ikan segar? Enggak, kalau mau emang kalau emang niatnya mau memelihara ikan segar, ngapain ditaruh di kulkas anjir? Ditaruh kolam atau ditaruh ember biasa pun bisa ya. Ini taruh di kulkas ya, kedinginan sih sama cowok ikannya ya. Mending ya, dibunuh aja ya. Ini ngapain ya? Wah gila sih. Konser kentut. Benar-benar, ini editan apa enggak ya? Menurut kalian ini editan apa bukan ya? Cuman mereka ngapain anjir, mungkin gila sih. Gak ada otak ya. Enggak sih, maksudnya gini loh. Bisa gitu ya orang berjanjian rame-rame kentut bareng-bareng gitu ya. Oke ya, sebelum kita kentut bersama-sama, kita nungging dulu ya, yuk. Terus ada MC-nya kan yang ngarahin. 1, 2, 3, let's go, press. Bisa ya, gak tahu ya. Gila ya, ini gila, anjir bau bro. Sumpah. Ya apa anjir? Merry Christmas, Pak Yunya, ngusyu lagi namu dalam tanah. Ya. Aduh, Bang. Ah! Ayo, cepet. Adiknya cepet. Anjir, adiknya cepet, cowok. Langsung teriak dia, Mang. Gak ada urusannya sama adiknya nih, siapa nih ya, yang di rumah. Kak cepu kakaknya ya, emang kurang ajar cepu ya. Cepu adalah makhluk paling hina di dunia ya, asal kalian tahu ya. Hah, no kan mulai, udah mulai. Eh bro, jangan diganggu. Oh, gak jelas anak kecil ya, astaga. Orang lagi kawin digangguin ya ade. Nanti ade udah gede di kawin digangguin, gak suka ya. Cakep banget ini, anak siapa ini bro? Eyes blue or brown, can remember. Terpikat senyummu ya, memabukkan. Ih, itu buat TikTok. Lihat sini. Ih, cantik banget adenya. Gedenya gimana ya, anjay. Gila, cakep banget ya. Dia kayaknya tidak akan merasakan yang namanya glow up ya pas udah gede ya. Kesian juga gitu ya, dari kecil, dari lahir udah cakep gitu ya. Sampai gede, ya dia. Mau joget juga canggung gitu ya. Mau saya mau joget gitu ya. Lihat itu jadi teriak. Ketika lu selesai makan dan lu baru lihat ternyata ada kerupuk. Aku sering juga ya beli bubur. Biasanya sih beli bubur atau nasi uduk gitu ya. Kan kayak nasi uduk sih biasanya. Nasi uduk kan lauknya banyak, ada tempe, bihun, apalagi kalau kita beli gorengan gitu ya.
kadang tuh kalau makan kebanyakan lauk ya aku itu tuh suka lupa gitu loh, dan suka bingung ini yang mana yang mau gua makan duluan anjir, dan biasanya tuh kerupuknya ketinggalan. Aku suka kayak gitu anjir, kerupuknya ketinggalan. Jatuh dong dia. Dia ambil apa sih? Dia ceweknya ngisengin cowoknya, terus kata cowoknya ya elah ini doang mah gampang, ya udah gua tadain aja lah pakai baskom, terus diambil, terus dia gini ha pakai otak lu. Ya ternyata pas dia merasa dia sudah berhasil, dia malah kepleset, jadi sia-sia airnya juga jatuh gitu ya. Aduh, kenapa kamu yang gosip bumi kak? Siapa kamu? Coba kamu siapa? Hei, nama kamu siapa? Aku Firman Caputra, kamu siapa? Hah? Siapa kamu, namanya siapa? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Hah? Di mana rumahnya? Kenapa jadi dia yang nanya polisinya anjir? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Gak penting banget anjir. Astaga. 62 62. Oh! Aduh, ini kekerasan bukan ya masuknya ya. Apa kebodohan ya? Bukan kekerasan ya, tapi kebodohan ya. Oke. Perindapan ya. Ini perindapan bukan guys. Kayaknya next tuh kita di hari Sabtu di konten reaction bebas kayaknya kita perlu deh bikin konten reaction kelakuan, keunikan, kelucuan warga-warga perindapan gitu ya. TikTok perindapan. Karena tuh mereka tuh ada-ada aja gitu ya tingkahnya, dan membuat saya sangat dan kalian semua tuh senang ya. Kalau kalian setuju boleh langsung komentar ya. Nah, ini. Mungkin enggak mungkin sih. Yang dua cewek pakai baju daster putih itu beneran ya ada di video itu ya. Cuman kenapa emak-emak tiba-tiba tuh pengen banget ada ikut dalam video klipnya? Kayaknya tuh happy banget mama ya dia edit gitu sama anaknya. Pasti anaknya yang edit, bro. Tidur. Menahan ya, malah jadinya kayak gitu ya, kayak speeder tuh main aja jalan ya. Ini lagi nih, bosen ya, langit, tiap hari langit. Langit? Anu, Rasito. Beneran gak sih itu? Langit? Lagi PMS ya langitnya ya, kayaknya mungkin langitnya berjenis kelamin juga ya perempuan ya. Lagi PMS kayak anjing capek ya gue ya, dibintang-bintangin sama makhluk bumi, langit. Apa nih? Mainan-mainan dulu nih ada di stasiun TV tercinta kita ya. And the next one please. Now this is interesting. Someone literally thinking outside the box. Curang, woy. This is a game changer. Although I'm not sure it's even legal. He's hacked the mainframe. Jump the firewalls. Ditarik gitu. And he's made it. The big fancy bed. Boleh kok kayak gitu gak? Tapi kalau dipikir-pikir seru sih anjir ya. Aku penasaran gitu ya. Aku pengen ikutan main, pengen kayak memicu adrenalin sendiri ya. Buka pintu ada orang. Wah, kabur. Sedikit kejar. Dekat juga mainnya ya. Walaupun gak digigit gitu. Apa nih? Di keluarga ibu. Iya kenapa ya? Tapi bener loh, di keluarga besar mamaku juga orangnya tuh kayak rame gitu, orangnya berisik, bawel lah. Kalau saya kumpul keluarga besar tuh berisik. Kalau keluarga bapak tuh cenderung lebih kalem ya. Segitu anjir, kira aku doang ya. Ternyata kalian semua juga gitu ya. Aduh, gak ada akhlak nih yang bikin slow motion.
Kesian adeknya, ya Allah. Aduh, gak sabar pengen cepat gede, pasti seru. Ucapku 10 tahun yang lalu. Aduh, ya relate banget ya, kayak aduh udahlah, kalian mungkin ada penonton Cipa Angel yang masih cilik, masih aja jadi anak kecil. Udahlah, enak kan jadi bocil gitu ya. Bocil yang tahunya tuh main doang, yang bocil yang gak pernah belajar. Gak enak anjir jadi orang dewasa ya, banyak pikiran, banyak tanggungan, banyak galau ya. Enak kan jadi anak kecil yang gak pernah tahu apa-apa, coy. Takkan bisa terbang. Dah tua pun bodoh. Dibukain lah baik-baik, bapak dibuka pintu sendiri. Terus kenal. Aduh, kesian banget ya. Udah lah, gak apa-apa ya. Tetap jadi orang baik hati ya, walaupun tidak terbalaskan gitu. Kita guys, jadi sampai sini dulu ya untuk video kali ini. Thank you banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau kalian punya video-video lucu, meme lucu, atau apapun itu, kalian bisa tag ke second account aku di Instagram di @sipas. Oke, bye-bye! See you on my next video!